untuk memberikan rasa aman, nyaman, khususnya bagi masyarakat Kota Bandung. Terima kasih rekan-rekan sudah standby paling dulu. Tiba-tiba kami dikejutkan oleh beberapa anak muda. Tolong jangan nih, gak tau tahan. Dia tahan, dia. Gak tau pak. Gak tau pak. Tahan, dia, dia. Bukan pak, bukan saya. Enggak dia, sama ditahan semua. Jangan ada yang boleh keluar. Bukan saya pak, bukan saya. Magasinnya mana? Gak tau pak, saya mah pak. Ini saya ngelihat keresahan. Gak tau pak, bukan saya. Semuanya ada yang boleh keluar ya. Siapa? Setelah kami mengamankan sepucuk senpi, kemudian kami pertanyakan siapa yang membuang senpi tersebut. Polisi. Siapa itu? Kejar, Pak. Duduk kamu. Sini. Mari sini. Coba sini, mari. Kamu ke sana. Kerjanya bisa diamankan. Mimis ya ini. Dan anggota kami pun juga melakukan pemeriksaan di lingkungan anak-anak muda tersebut berkumpul. Aman. Sini. Tunjukin yang jalan ke sana tadi. Siapa aja? Orangnya, Pak. Pokoknya kamu berapa orang tadi? Benar, Pak. Enggak ngelihat orangnya, Pak. Kan karena semua di situ, Pak. Dengerin saya. Yang jalan ke sana bergeser ke sana. Salah satunya ini. Cepat. Ayo, tunjukin mana. Cepat. Ini enggak mau. Tahu, Pak, saya minta di sini. Kami tetap terus mengumpulkan dan memeriksa sekumpulan anak-anak tersebut agar mereka mau mengakui senpi yang telah dibuang tersebut. Tadi itu saya lihat itu ini. Pokoknya pakai baju hitam, Pak. Mana? Yang baju Ciwasra mana? Baju ini apa sih? Siapa yang pulang? Kamu yang lari, saya lihat tiba-tiba aku yang pulang. Ini, Ciwasra. Sana. Ini geser dulu sana. Kemana? Sana. Pasti kamu tahu itu senpi punya siapa, karena apa? Saya ngelihat langsung di krak, langsung kamu angkat tangan, tiba-tiba. Jangan kan suruh berhenti, Pak. Itu senpi kamu atau orang lain ya? Orang lain, Pak, yang anak-anak sini, Pak. Bukan punya saya, Pak. Mana orangnya? Antar terus. Kok ke antara lagi? Gimana? Kamu jangan noleh ke belakang. Ngeri, Pak. Yang mana? Yang mana? Bertiga ini, Pak, di bertiga ini. Siapa yang punya senpi? Saya nggak punya, Pak. Terus senpi itu milik siapa? Nggak punya, Pak. Saat kami melakukan proses interogasi, tiba-tiba anggota kami pun menemukan sebilah samurai beserta kaos. Di situ di dalamnya terdapat obat-obatan terlarang yang disembunyikan di salah satu lokasi tersebut. Pakai baju semua nanti ini disuruh. Ini punya siapa? Sok ngaku, ngaku. Ini punya siapa? Masih nggak tahu baju sendiri. Ngaku atau saya? Sekarang pakai baju masing-masing. Kalian. Jangan ada yang keluar. Di sini ketahuan, ada satu anak yang hanya memakai jaket dan tidak kebagian kaos. Kamu mana? Nggak ada, Pak. Itu kaos siapa? Nggak tahu. Mana mungkin kamu? Di sini saya yakin bahwa kaos tersebut adalah milik yang bersangkutan. Kenapa kamu nggak ngaku itu kaos kamu? Ya nggak tahu, Pak. Ini kaosnya. Biaya itu, Pak. Nggak jeket. Ini aman nggak? Dulu, sana. Jangan boleh pergi itu. Yang bersangkutan pun mengakui bahwa dirinya telah meminum beberapa obat-obatan yang mereka bawa. Jadi gini, dia itu pokoknya pas dia ke situ tuh suara krak gitu kan. Buang itu lah. Membuang itu. Dia langsung, yang jelas dia, saya yakin. Kamu dapat dari mana dulu? Dari mana? Yang bersangkutan pun mengakui bahwa senpi tersebut adalah milik yang bersangkutan. Kami temukan sajam jenis samurai, obat-obatan daftar G, keling, kunci roda, dan alat-alat seperti itu yang gak lazim mereka bawa. Dari kepemilikan barang maupun obat juga minuman beralkohol tersebut pun bermunculan. Sana, gabung. Antar ke sana. Gabung sama itu. Sana. Dua, beda. Itu yang udah ngaku. Ya, ke sana. Ini yang belum ngaku, sana. Ini ngaku, sini. Ini yang ngaku, sini nggak? Ini senpi 1, obat 4, keling 1.
Senpi satu ya? Kami juga melakukan koordinasi dengan unit-unit yang lainnya agar segera merapat ke lokasi tersebut untuk membantu mengamankan dari barang bukti juga dari seluruh anak muda-mudi tersebut untuk diamankan ke Mapolrestabes Bandung guna penyidikan lebih lanjut.